Oke, ya tadi positif, negatif, dan interrogatif sudah kita bahas untuk bagian yang verbal. Ya, diingat-ingat sama seperti rumus-rumus yang lainnya. Pokoknya kalau verbal itu pasti subjek, predikat, objek, keterangan, atau SPOK. Nah, bagaimana dengan yang non-verbal? Kalau non-verbal itu seperti biasa, dari subjek, loncatnya itu langsung ke bagian yang non-verbal. Ya, dari subjek, loncatnya ke sini. Secara rumus gimana? Lihat rumus ini. Oh, harus kita ganti dulu. Sorry. Ya, misalkan rumusnya seperti ini. Subjek. Nah, rumusnya kan gini. Subjek have has verb 3 kan? Kalau yang verbal. Ya. Tapi ketika non-verbal, verbnya itu tidak ada. Kenapa? Karena bertemu dengan oke, seperti biasa ketemu dengan adjective atau adverb. Nah, sebelum adjective atau adverbnya itulah ya, verbal itu menambahkan been. Oke, jadi rumusnya subject have has been. Kalau misalkan ditanya, been itu artinya apa? Been itu tidak memiliki arti. Bukan berarti nggak boleh atau nggak wajib ditulis. Wajib ditulis, tapi tidak berarti. Jadi dia itu hanya penanda. Penanda apa? Bahwa dia kalimat non-verbal. Oke, jadi sekali lagi dari subjek itu larinya ke non-verbal. Tapi jangan lupa setelah subjek tambahkan been. Have has been artinya apa? Artinya adalah sudah. Sudahnya sudah apa ya? Tergantung kata sifatnya. Jadi di sini untuk yang positif nonverbal, I we they ketemu dengan have been. Oke, sedangkan she he it ketemunya dengan has been. After me, yuk. I have been. You have been. We have been. They have been. She has been. He has been. It has been. Oke. Ya, jangan ketemukan dengan predikat. Tidak ketemu dengan predikat. Tidak ketemu dengan objek. Jadi sekali lagi, dari subjek langsung lari ke nonverbal. Kalau masih ke keterangan, masih boleh. Ya, baik dari subjek ke nonverbal atau dari subjek langsung ke keterangan, itu masih bisa. Yuk, kita gabungkan subjek dengan non-verbal. Non-verbalnya di sini kita lihat dulu. Yuk kita baca. Healthy. Artinya? Oke, sehat. Sick. Artinya? Sakit. Back. Artinya? Kembali. Smart. Pintar. Very strong. Sangat kuat. So kind. Sungguh. Baik hati. Weak. Lemah. Strange. Aneh. Ini strong, kuat. Ini strange. Itu aneh. Here. Nah, kalau here itu kebanyakan masih suka ada yang nambahin in di depannya. Jadi nggak boleh in here. Karena here itu sudah di sini artinya. Jadi jangan in here. Jadinya nanti di sini. Langsung aja here. There. Di sana. Nggak usah tambahin there. In there itu salah. Oke. Gabungkan satu subjek, jangan lupa have been, has been-nya, lalu ambil satu non-verbal di sini. Boleh nyambung ke keterangan. Start from I. Dia laki-laki sudah sehat. That's good. He has been healthy. Dia sudah sehat. Nah, kalau bagaimana kalau kita tambahkan satu time signal? Dia baru saja sudah sehat. Jadi gimana? Nah, oke. Okay. He has just been atau he has already been healthy. Baik verbal atau non-verbal, untuk just, already, ever, never, letakkan setelah have atau has. Jangan setelah been. Paham? Letak. Mereka sudah sangat kuat. That's good. They have been very strong.
Saya sudah pintar dalam bahasa Inggris. I have been smart in English. Ya. Yeah. Back to I. Dia sudah di sini. Nah. It has been here. Misalkan dianya kucing. Oh, dia sudah di sini tuh. Kasih makannya. Nah, dari subjek kemudian ambil satu nonverbal. Ini masih boleh diambil dan ditambah keterangan. Yuk, kita tambahkan dengan keterangan ya. Iya. Dia sudah pintar di sekolah. Laki-laki. Ya. Yeah. Okay, that's good. He has been smart. Ambil satu keterangan. Yeah. In the school. Gak apa-apa. Yeah. In the school. Dia sudah sangat pintar di sekolah. Ya. Yeah. Jadi kalau nonverbal itu subjek, nonverbal masih boleh keterangan. Yang sama sekali nggak ada itu adalah objek. Predikat dan objek. Nah, langsung kita bahas ke yang bagian negatif.